Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'sa shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairin aidha. Ya Arya, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khairin. Ka Alfa, kaifa haluka? Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa jumpa kembali belajar bahasa Arab bersama Ustaz Wiyanto. Ya, kita akan banyak praktek bicara bahasa Arab pada sore hari ini. Teh, mada darsun al-an? Coba ikutin ya, kalau dibadi darsun al-an al-lughah al-arabiyyah. Coba ikutin darsun al-an. Pelajaran kita adalah bahasa Arab ya, kalau kita terima gitu. Coba ikutin lagi ya. Darsunal ana al-lughah al-arabiyyah. Darsunal ana al-lughah al-arabiyyah. Ya, oke ya. Pada pekan yang lalu kita belajar tentang kata ganti. Coba kita hafalan sama-sama ya. Kata ganti yang 14. Ingat, melalui jari tangan 14 semua yang ada di tangan kita. Yuk, 1 2 3. 2 2 2 2 2 2 Anak-anakmu. Coba, kamu perempuan apa? Anti. Anti. Dia perempuan apa? Dia. Dia, bagus. Dia. Kamu sekalian banyak perempuan. Apa? Antuna. Antuna, bagus sekali ya, Kak Alfa. Oke. Datang ya, marhabat Dika ya Agnia. Alhamdulillah belum bergabung bersama kita dalam belajar bahasa Arab. Coba perhatikan sini. Kemudian kalian berdua apa? Kalian berdua. Kalian berdua laki-laki. Kemudian kalian berdua ada di hadapan Ustaz. Apa? Antuma. Antuma. Ya. Kalau kalian perempuan, kalian semuanya perempuan apa? Antuna. Antuna. Ya. Kalau kami apa? Nahnu. Ya. Baik. Ustaz ingin mengulang sedikit. Subahul khair. Jawabannya apa? Subahul khair. Coba dengar deh. Naharuka Sa'id. Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Masa'ul Khair. Masa'ul Nur. Masa'ul Nur. Kalau pagi padanannya sama sore ya. Sekarang Lailatuka Sa'idah. Sa'idun Mubarak. Sa'idatun Mubarakah ya. Khusus yang perempuan karena mu'anas ada tambah butonya Sa'idatun Mubarakah. Ustaz ingin praktek bahasa Arab nih ya. Coba kita akan coba praktek bahasa Arab dengan siapa ya. Coba Mas Azhar. Mas Azhar sini ya. Mas Azhar dulu yang paling kecil. Ini putranya Ustaz kelas 1 SD ya. Yuk sini. Ya sini, ada ke sini. Sini ya. Oke. Lihat Ustaz. Kaifa haluka?
masmuka aina taskunu? Anta taskunu fi Kediri. Wa aina tadrusu? Anta tadrusu fi Bina Insan. Ilal to? Masalahan. Oke, bagus ya, alhamdulillah. Sekarang sama Kak Vila ya, jadi Kak Vila. Ya, kita akan praktek ya. Nanti yang online siap-siap kita akan praktek. Yuk, siap. Kita akan praktek di bahasa Arab. Ya, Vila. Subahul khair. Aw masaul khair. Kaifa haluki ya, Vila? Alhamdulillah, ana bi khairin hadir. Masmukil kami. Ah, Vela utama ya, itu namanya. Oh, oke ya, oke. Cuma aina taskunina ya Vela? Anti taskunina fi Kediri. Wa aina tadrusina? Anti tadrusina fi Kutab Al-Fatih. Alhamdulillah, bila itu masalah. Baik, Ustaz akan berada dengan Kak Kais. Assalamualaikum Kak Kais. Waalaikumsalam. Kaifa haluka ya Kais? Alhamdulillah, ana bikhair wa anta? Alhamdulillah, ana bikhairin aidan. Aina taskunu ya Kais? Taskunu fi Kadiri. Fi shabab, fi ayyi sa'atin istayqadta min an-nawm? Astaghfiru minan nawmi fi sa'ati rabi'ah. Anta tastaghfiru minan nawmi fi sa'ati rabi'ah. Wa madha ta'mal ba'da salati subhi? A'malu qira'at al-Qur'an aw a'malu qira'at al-Qur'an. Ya, alhamdulillah ya. Ana atakallam ma'ahu bil lughah arabiyyah. Baik. Ya, Kais. Fi ayyi sa'atin tadhhabu ila al-madrasah? Tadhhabu ila al-madrasati fi sa'ati as-sabi'ati. Wa fi ayyi sa'atin tarji'u min al-madrasah? Al-qadnas. Fi sa'ati as-saniyata 'ashra. Ya, bisa'ah as-saniyata 'ashra. Ini Kak Kais sudah belajar sama Ustaz lebih dari 1 tahun ya. Maka Ustaz prakteknya banyak bicara bahasa Arab dengan kosakata yang lain. Sekarang coba Kak Alfa. Assalamualaikum Kak Alfa. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Alhamdulillah, baik. Masya'ul khair ya Alfa. Masya'ul. Alhamdulillah. Masmuka al-Kamil? Masmuka? Ismi Alfa. Aina taskunu ya Alfa? Taskunu fi Kediri. Taskunu fi Kediri. Baik, alhamdulillah ya. Oke. Okay. Ka'al ya, kaifa haluki? Alhamdulillah. Baik. Aina taskunina ya Alia? Taskunu fi Pare. Anti taskunina fi Pare. Baik, alhamdulillah ya. Kita praktek bicara bahasa Arab. Sekarang Mas Ivan, Mas Kais siap praktek? Ya, nanti kita coba ya. Hayya nabda dan sana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wanan bunga kala ikutin Ustaz. Allahumma inna Allahumma ilman nafi'ah. Sekarang lihat pada layar ya. Yuk, Ustaz sudah siapkan slide untuk belajar bahasa Arab. Kelihatan yang ada di layar, yang online?
Ka-alpaka. Ya, ini sudah. Coba. Ba-ra-ta-ru-fi. Jawabannya apa? Coba sekali lagi. Barakallahu fi. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Hayya nabda darsana bil basmalah. Hayya nabda artinya apa? Hayya nabda. Ya, hayya nabda. Mari kita mulai. Aina wasolna? Wasolna fi shofha ar-rabi'ah. Coba lihat bukunya ya, halaman ketiga coba. Aina wasolna? Sampai di mana kita? Wasolna. Coba ikutin. Wasolna ila. Wasolna ila as-shofha as-salisa. Kita sampai pada halaman yang ketiga. Coba perhatikan Ustaz. Ikutin. Nahnu wasolna. Nahnu wasolna. Berarti kita sampai ya. Kalau ana wasoltu. Ana wasoltu. Kalau anta wasolta. Anta wasolta. Mama wasoltu kiro atal Quran. Saya sampai membaca Al Quran al juz asalis. Ya, contohnya seperti itu. Baik, kalau dibati ya lihat pada diri gambar. Ta'ala ya ahi. Ta'ala ya ahi. Ta'ala ya ahi. Coba ini dibaca ya. Ini ta'ala ya ahi. Ta'ala ya ahi. Apa makna ta'ala ya ahi? Mari ahi ya. Ta'ala ya ahi. Ya. Ta'ala. Baik. Berikutnya. Wadihun. Mama usah tanya. Halid darsu wadih. Apakah pelajarannya jelas? Dijawab ya. Wadih. Ya. Wadih. Coba setanya. Wadih. Halid darsu wadih. Wadih. Nah, dijawab. Wadihun ya Ustaz. Coba. Wadihun ya Ustaz. Wadihun ya Ustaz. Berikutnya coba sambil dilihat ya. Nanti ini yang belum dapat buku masih dalam perjalanan, insya Allah segera sampai. Pekan ini sampai semua insya Allah. Ghairu wadih. Coba ikutin. Lagi. Ghairu wadih. Coba ikutin. Ghairu wadih. Ghairu wadih. Jadi wadih artinya apa wadih? Jelas. Oke, berikutnya. Berikutnya Ustaz. Hal fahimta. Hal fahimta. Apakah kamu paham ya? Kalau laki-laki fa'an, coba ikutin. Anta fahimta. Anta fahimta. Kalau anti? Anti fahimti. Fahimti. Perhatikan yang ada di layar ya. Coba. Ana. Anta. Anti. Nahnu ya. Sekarang kita belajar kata kerja. Kata apa? Kerja. Ya. Coba. Ana. Ikutin ya. Fahimtu. Ana fahimtu. Ya. Ada di huruf ta. Ana fahimtu. Kalau anta, ikutin Ustaz. Fahimta. 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 Ya. Jadi anta fahimta, ambil taknya. Ini namanya kata kerja lampau. Ya, atau fi'il madhi. Coba tadi ikutin Ustaz. Anta fahimta. Anta fahimta. Anta fahimta. Anti fahimti. Anti fahimti. Ya, anti ya. Nahnu fahimna.
Nahnu fahimu. Saya tambahi ya, antum sekarang. Antum fahimtu. Coba. Antum fahimtu. Contoh, ada mungkin kenal ya, seperti dalam kitab, dalam film apa? Apa itu? Hal fahimtu, jawabannya apa? Naam? Fahimna. Fahimna. Ustaz bertanya, hal fahimtu, jawabannya apa? Naam, fahimna. Pak, masih Pak, naam, fahimna. Mas Faiz, naam, fahimna. Mas Pak, Mas Azab, naam, fahimna. Mas Pak, bagus, Pak Bella, naam, fahimna. Kak Adria, naam, fahimna. Oke ya, coba perhatikan. Ana fahimtu, kalau antam jadi apa? Fahimta. 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 Kalau anti? Fahimti. Fahimti. Kalau nahnu? Fahimna. Bagus, kalau antu? Fahimtu. Fahimtu. Oke, coba dilihat halaman berikutnya ya. Nah, coba. Situ, naam fahimtu. Bapak Ustaz ingin tanya sama Kak Faiz. Ya Faiz, hal fahimta? Anak? Fahimtu. Bagus. Mbak Bella, hal fahimti? Ya artinya, hal fahimti? Baik. Kak apa? Hal fahimta? Fahimtu. Oke. Ka'alya, ka'alya, hal fahimti? Na'am fahimtu. Na'am fahimtu. Baik, bagus. Kalau ditanya hal fahimtu, jawabannya apa? Na'am fahimna. Na'am fahimna. Coba ya, saya cek dulu di sini. Saya cek barangkali ada... Oke, ada yang masuk. Oke ya, kita lihat satu-satu lagi. Ini Kak. Assalamualaikum, Kak V ya. Halo. Kak Muhammad Paki Askari atas nama siapa? Kak Rey ya. Halo, assalamualaikum Kak Rey. Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, sekarang coba ikutin Ustaz. Lam nafham. Lam nafham. Mama, Ustaz tanya, hal fahimtum? Nahnu lam nafham ya Ustaz. Kami belum paham. Ya, coba ikutin. Lam nafham. Lam nafham. Ya. Atau boleh juga jawab dengan ma fahimna. Ma fahimna. Ma fahimna. Ya, ditambahi dengan ma. Ma itu berarti tidak. Coba saat tanya sama Kak Azam, Mas Azam, hal fahimta? Ya, saya paham ada Pak. Nah, fahimtu. Lagi ya, hal fahimta. Bagus ya, hal fahimta. Ya, Pak. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Coba ikutin. Lam nafham. Lam nafham. Lam nafham. Kalau coba di ma fahimna. Ma fahimna. Ma fahimna. Atau boleh juga lam afham. Lam afham. Afham. Atau boleh juga ma fahimtu. Ma fahimtu. Ma fahimtu. Ya, perhatikan adik-adik. Ini masih belajar kata kerja lampau. Sekarang belajar fi'il mudhari'. Ya, belajar kata kerja
sekarang atau akan datang. Ya, akan datang. Perhatikan. Asal katanya adalah coba. Ini saja ya. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Masih pada Faiz. Perhatikan papa ini. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Artinya Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Artinya faham. Artinya apa? Faham. Coba sekarang jalampau. Fahima. Kalau ana menjadi apa? Fahimtu. Bagus. Fahima. Kalau anta menjadi apa? Fahimta. Fahimta. Kalau Fahima. Kalau anti menjadi apa? Fahimti. Kalau Fahima menjadi apa? Fahimna. Kalau Fahima untuk antum menjadi apa? Coba ikuti. Fahimtu. Fahimtu. Sekarang fi'il mudhari', yafhamu. Ana. Ana menjadi berubah menjadi coba ikuti. Ana afhamu. Ana afhamu. Lagi ikuti ya. Ana afhamu. Anta tafhamu. Dalam bahasa Arab itu ada kata kerja lampau yang sudah dikerjakan sama sedang dikerjakan ya. Coba lagi. Anta tafhamu. Kalau anti berubah menjadi apa? Ayo, ilmu dorek. Anti tafhamina. Tafhamina. Ya. Coba ikuti. Tafhamina. Anti tafhamina. Coba ikuti. Anti tafhamina. Kalau nasnu. Nasnu. Nafhamu. Ya. Coba ikuti. Nasnu nafhamu. Nahnu. Ya, kalau antum. Ya, antum dosa dulu ya. Antum kau amuna. Coba. Amuna. Ya. Coba perhatikan, Ustaz. Ustaz, kok ada Fahima ya kamu bedanya apa? Apa bedanya coba? Kalau Fahima itu sudah terlewati. Sudah benar-benar terlewati waktunya kemarin ya, umpama. Ya, atau saya benar-benar sudah paham. Kalau fi'il mudhari' dalam proses perjalanan. Coba sekarang fi'il fi'il madhi fahima. Ana menjadi apa? Fahimtu. Kita teraskan pada kata kataba. Coba ikuti Ustaz. Kataba. Menulis, coba ikuti. Kataba. Kalau anak berubah menjadi apa? Ditambah itu. Kataba. Bagus. Kalau anta berubah menjadi apa? Kataba. Bagus. Kalau anti berubah menjadi apa? Kataba. Berubah menjadi apa? Kata benar. Kalau antum berubah menjadi apa? Kata betul. Bisa kasih contoh? Ya, Vela. Hal kata betak. Jawabannya apa? Ya, saya sudah menulis, ya, Pak. Hal kata beti. Bagus. Ya, Agnia. Hal kata beti. Nah, coba. Hal kata betak. Mama sudah, berarti apa? Naam. Naam, katab.
Bagus. Ya Ivan, kata betah. Kata betul ya. Itu ya, adik-adik ya. Kalau belum gimana Ustaz? Coba ikutin Ustaz. Lama itu artinya belum ya. Coba ikutin. Lama itu artinya belum. Kalau sudah gimana Ustaz? Coba ikutin. Kholas. Coba ikutin. Kholas. Apa Azam coba ikutin. Kholas. Ivan, kholas. Kak Rey, kholas. Halo, Kak Alia, kholas. Coba ikutin. Kholas. Kak Alpa, kholas. Kholas. Kalau belum, lama. Ikutin sama-sama. Lama. Mama, saya tanya. Mas Azam sudah mandi belum? Lama. Jadi lama tadi apa? Belum, ya. Ya, kalau sudah apa? Kalau sudah bahasa Arabnya sudah? Kholas. Oke, ya. Sekarang coba kalau kata batan fi'il madhi, kata kerja lampau, fi'il mudhari'nya adalah ikutin ya. Ikutin. Yaktubu. Kalau dihafalkan jadi kataba yaktubu. Ikutin. Kata bayak tubuh. Yak tubuh ini deretannya yang sedang dikerjakan. Kalau yak tubuh, anak berubah menjadi apa? Anak? Aku. Bagus. Kalau anta berubah menjadi apa? Tak tubuh. Bagus. Kalau anti berubah menjadi apa? Tak tubina. Ya. Tubina. Coba ikutin ya. Tak tubina. Kalau nahnu berubah menjadi apa? Nahnu. Perhatikan perubahannya adik-adik. Kalau fi'il madhi, kata kerja lampau, perubahannya ada di tu. Anta, ta. Tu. Anti, ti. Nahnu, na. Antu, nah, ya kan? Kalau kata kerja lampau, itu mudah. Perubahannya pasti di akhir kata. Anatu, anta, ta. Anti, tu. Sekarang kalau kata kerja lampau, sekarang, perhatikan, A di awal, anta, anti, ada dua, ta, kemudian ditambahi ya dan nun. Ya, kalau nahnu ditambahin apa? Nah, bagus. Perhatikan Ustaz. Ya, kata kerja lampau namanya fi'il madhi. Coba ikutin Ustaz. Fi'il madhi. Lagi, fi'il madhi. Fi'il madhi. Adalah bahasa Inggris kan past tense ya, lampau. Kalau sekarang atau akan datang namanya fi'il Mudhari. Ikutin sekali lagi. Fi'il mudhari. Ya. Adik-adik sudah menyimak videonya dari Ustaz? Alhamdulillah sudah ya. Oke, coba ikut lihat di bawahnya ya. Ikutin Ustaz, lihat bukunya, lihat di layar ya. Coba. Hal kata betah. Kata betul. Oke, bagus. Nah, kalau langsung dijawab ya. Hal kata betul. Nah, ini perubahannya ya. Ini maksudnya fi'il madhi. Nah, kata benar. Oke, berikutnya.
ikutin besar. Ana lam aktub. Ana lam aktub. Atau boleh juga gini adik-adik ya.